Bertemu lagi bersama Kenata Gitar. Pada saat ini saya ingin berbagi buat teman-teman yang baru ingin belajar bermain gitar. Siapa tahu mungkin apa yang saya bagikan pada kesempatan ini bisa membantu dan berguna bagi teman-teman pemula. Adapun dasar, yaitu untuk bisa bermain gitar, yang pada nantinya mungkin sangat berguna bagi kedepannya setelah bisa bermain gitar, yaitu teknik memetik tiga jari, tiga, yaitu memakai jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk, juga ibu jari, yaitu khusus untuk memetik bass gitar. Dan langsung saja, adapun saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nada-nada yang ada pada senar, itu nada-nada lost senar. Nada lost senar yaitu nada pada senar nomor 1, yaitu E. Nanti kunci senar 1 nada E nanti dipetik pakai jari manis seperti ini. Lalu untuk senar nomor 2 yaitu nada B, pakai jari tengah. Untuk senar nomor 3 yaitu nada G, dipetik pakai jari telunjuk. Sedangkan ibu jari, seperti yang saya bilang tadi, yaitu ibu jari khusus untuk memetik bass, senar bass pada gitar, yaitu senar nomor 3, maksud saya senar nomor 4, 5, dan 6. Adapun teknik memetik tiga jari yaitu bisa dari bawah ke atas seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga dari atas yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adapun teknik memetik tiga jari ini memang harus rutin ya, harus kontinu dan harus banyak sering dilatih untuk bisa melemaskan jari. Jadi bisa dilatih baik dengan cara pakai senar, pakai kunci, bisa ininya ditutup pas kita mau ngapain biar nggak bersuara. Jadi bisa ditutup tekan seperti ini, bisa dilatih.
Seperti itu, teknik memetik tiga jari yang bisa saya bagikan buat teman-teman pemula. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk bagi yang berminat, bagi yang tertarik dengan channel saya, silakan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.